You certainly need a lot of paraphernalia in your trade. Yeah, cymbals, timp, bongo, tambourine. What are these things? Oh, these? These are clays. What are they for? Set a rhythm for the Latin American stuff. Here, let me show you. See? Very simple. Very simple. Okay. Toilet yang bersih dan yang paling penting, air ventilation. Tahniah Kedah. Dia good kat kulit. Kita dah selesai untuk hari yang pertama. Settle untuk hari yang kedua. Alhamdulillah, akhirnya selesai bengkel Adopt in Design. Sebelum kita start puasa hujung minggu ni, nak ucapkan terima kasih, berbanyak terima kasih kepada semua peserta, penganjur, unit ICT Nusa Jaya sebab jemput saya untuk mengajar dan kongsi ilmu bersama dengan para peserta. Katanya akan ada satu lagi projek dekat sini tahun ni, insyaAllah kalau diberi peluang. Sekarang ni, aku dah boleh pergi ke sana, pintu keluar dan drive balik selama 3 jam. Lepas tu baru sampailah kat rumah. Aku pun dah letih. Beg pun berat gila. Sekarang kita dah boleh balik. Aku ada perasan something vlog minggu lepas. Aku banyak menjerit ataupun aku banyak bercakap dengan suara yang sangat-sangat tinggi, macam nak marah korang. So untuk minggu ni aku cuba untuk cakap dengan perlahan, dengan elok, dengan lembut, okay? Takut ada yang terasa hati bila aku cakap dengan kuat sebab kadang-kadang tu sekeliling tu bising. So dah mampus lah. Kenapa aku buat setup macam ni? So selalunya aku buat setup macam ni kalau nak buka ataupun nak unbox, nak buat keluar ataupun nak review sesuatu yang menarik. Tapi untuk kali ni aku nak buka semua ni. Aku dah tunggu lama sebenarnya nak buka semua benda ni dekat depan vlog. Rasanya dah 3 minggu kot, ini minggu ketiga, untuk kumpul semua barang yang aku beli ni dan buka dekat satu episod sekali jalan. Kita buka yang first, this one. Aku rasa aku letak pisau lah untuk buka benda ni. Ni pisau ni aku guna untuk potong stiker. Ini adalah untuk kita letak dekat tepi poket. Dia ada cangkuk kat belakang ni untuk kita letak dekat kita punya belt. Function dia adalah kita letak dekat sini dan letak tripod ataupun monopod untuk support waktu kita recording. Barang kita yang kedua adalah this thing. Aku tahu korang akan nak annoying dengan bunyi ni. Nampak macam mana meja? Tak betul. Sekejap, nak adjust meja. Okay, done. Ini pula yang seterusnya. Tak perlukan pisau sebab aku boleh menarik dia. Ini adalah something yang aku perlu pakai bila aku pakai mask macam Power Rangers ke Transformers ke. Kepala aku. Kena tutup mulut, kena tutup hidung sekali ke tak ada tutup hidung? Aku rasa basuh belum dalam ni sebab bau ni macam kurang menarik. Macam buang kat situ. Barang kita yang ketiga adalah sesuatu yang akan menjimatkan ruang bilik aku. Apa tu buang sana. Saya nak buka pun tak. Okay, tu ni. Oh tak, ni lain. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat-sangat-sangat berguna. Nama dia Cocoon Grip It. Dia setiap benda ni macam
lapisan getah. Aku perlukan benda ni untuk letak dalam aku punya beg. Sebab beg aku tu banyak sangat barang untuk aku sumbat. Apa yang ada dekat sini boleh diselit-selit kan. Macam ni. Dan dia akan stay in place. So aku boleh letak aku punya pen, aku punya notes, aku punya barang-barang makeup. Benda-benda yang kecil-kecil ni masukkan dalam satu tempat dan terus masuk dekat bahagian dalam beg. Tapi jangan risau, segala apa yang aku beli ni ada link dekat bahagian description kalau korang nak beli juga. Barang yang keempat ini, inilah dia yang akan menyenangkan kerja aku, bagi semuanya jadi lebih adalah sangat berguna untuk memberikan kekemasan. Wow. Okay, inilah dia stand. Sekejap aku ambil aku punya laptop sekejap. Selalunya kalau aku nak simpan aku punya laptop ni, aku akan letak just like this. Macam tu je. So dia akan makan space tau, dia akan makan ruang. Dengan adanya benda ni, aku boleh letak dia macam ni. So dia dah tak jadi gangguan kepada ruang. Letak macam ni, aku nak guna buka je lah. Macam gitu. Faham kan? Aku dah lupa ni barang aku apa. Inilah barang yang seterusnya. Canon Optical Cleaning Kit. Dan yang terakhir adalah yang besar sekali. Aku selalu guna tripod. So untuk pergi ke mana-mana shoot video, bila guna tripod, masalahnya aku kena buka tiga kaki sekali. Disebabkan benda tu jadi sangat annoying dan aku perlukan something yang lebih cepat. Dan aku jumpa satu monopod yang berguna untuk aku. Cepat, ringkas dan padat. Dan juga murah, itu yang paling penting. Yun tank apa benda tadi ni. Okay, kita buka ni. Kita buka dia punya case. Okay, ni ada manual, tak perlu. Body dia aluminium kot rasanya. Okay, kenapa aku beli monopod ni? Sebab dia ada tiga kaki kat bawah ni, which boleh berfungsi sebagai tripod. Dan dia sekali dengan kepala yang macam ni sesuai untuk buat video. Dia ada pemegang kat sini. Sambil rekod video boleh pegang macam tu dan tak lepas. So itulah dia barang-barang yang aku beli yang aku nak kongsi dengan korang. Sesungguhnya bukannya hadiah secara percuma daripada Lazada ataupun Shopee. Dan ini bukan video sponsor. This is not a sponsored video. Aku just kongsi dengan korang apa yang aku beli untuk kesenangan aku. Dan mungkin korang juga rasa benda tu jadi kesenangan untuk korang juga. Aku pun tak sure. So tadi tu aku pergi ke Puncak Perdana untuk hantar aku punya draft bab 2 thesis. Bila aku dah hantar, tunggu selama 4 jam. Dr. Norman kata draft bab ini perlu ditulis semula. Aku kena tulis balik draft untuk chapter 2 ni dan kena hantar esok pagi. Tapi tak apa. Okay, akhirnya settle. Aku punya kerja yang aku pernah hantar sebelum start cuti minggu depan. Dan minggu depan kita nak cuti seminggu sebab ada perayaan Hari Waisak tak silap. Macam biasa, tak cukup tidur semalam petang sampai pukul 3 pagi. Aku tulis balik aku punya thesis dan sambung pagi tadi. Lepas tu dah siap, minta tolong Amir tolong printkan. Lepas tu terus datang ke sini dan aku tak mandi lagi. So sekarang aku nak balik dan mandi. Suara aku macam tak best sangat sebab aku tak sihat. Aku sesema dengan sakit tekak. So jom kita balik. Hai korang, apa khabar semua? Harap korang semua sihat hari ni. Sebab aku demam, aku tak sihat. Aku sangat-sangat-sangat tak sihat. Suara aku pun tak betul. Dan bila aku bercakap ni pun mata aku merah dan berair. Nasib baik aku pakai siap mata hitam. So korang tak nampak sangat dengan jelas mata aku macam mana sebenarnya. Sepanjang aku buat vlog daripada episod pertama sampai episod minggu lepas, aku tak pernah demam. So ini first time aku demam dalam sepanjang 24 episod termasuk ini. Alhamdulillah, demam waktu berpuasa. Sebab waktu korang tengok ni, of course dah start puasa kan. Aku ingin ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat berpuasa kepada korang semua yang menonton vlog aku. Aku rasa demam aku ni lambat lagi elok. Jadinya minggu depan kita akan buat sesi Q&A. Dan juga aku akan baca komen-komen korang dekat video sebelum-sebelum ni untuk aku baca dan aku kongsi dengan orang lain. Nampak tak mata aku berair? Aduh, badan aku tengah panas membuatkan mata berair. Ngali lagi. Sorry guys, aku tak sihat sangat nak buat vlog ni sebenarnya.
So kalau korang ada apa-apa soalan yang berkait dengan aku, yang tak berkait dengan aku, apa yang korang nak tahu pasal aku ke, atau mungkin korang nak tanya apa-apa pasal isteri aku, apa yang dia pakai, dia punya produk ke apa ke, apa-apa soalan, apa-apa sahaja soalan, boleh tinggalkan kat ruang komen. Aku akan baca dan aku akan balas setiap daripada satu soalan korang tu minggu depan. Lagi satu nak cakap, 10 Jun ada ni Gamers Gathering dekat Cyberjaya. Aku akan tinggalkan link dekat bahagian description kalau korang berminat nak join Gamers Gathering. Kita akan berbuka puasa ramai-ramai, kita akan ada aktiviti ramai-ramai bersama-sama, berseronok, kita ada giveaway, kita ada macam-macam lah. Adakah giveaway? Aku pun tak tahu. Beberapa YouTuber-YouTuber lain juga akan ada dekat sana yang akan join kita berbuka sekali. So kalau korang berminat nak join juga, please come. Hanya RM10 seorang dan kita akan makan style buffet. Itu saja. Selamat berpuasa semua dan selamat berbuka kalau korang tengah tengok ni sebelum korang nak berbuka. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Aku akan jumpa korang semua dekat vlog yang seterusnya. Bye.